Iya, teh keadaannya gimana? Iya, aku tahu kamu hamil. Ya udah, tunggu nih sampai lahiran baru kamu boleh kesana kesini. Lepas ini. Enggak boleh ke mana-mana. Aku mau pergi dulu. Disuruh ke sana. Aku mana? Di Singaraja lah. Ayang, di sini apa? Enggak boleh pergi. Kenapa? Udah malam. Ya aku disuruh ke sana ya. Jangan, aku ditinggalin sendiri. Ya kenapa ya? Hanya kayak gini enggak boleh sendiri. Iya sebentar, 3 bulan aja. 3 bulan aku buru-buru aja enggak. Enggak bilang enggak mau. Ya terus aku gak jualin olahnya aja. Bilang aja, gak boleh. Ya jaketku mana aja? Bilang, gak mau. Kamu tidur nak. Iya, masa aku sendiri, aku bisa tidur sendiri. Kenapa kamu, kayak sebelum nikah kan bisa, kamu tidur sendiri aja. Jam berapa nih Rian, nak? Apa-apa. Iya, dengerin aku. Apa, aku jam berapa? Lagi kayak gini loh yang. Ayang, ini kenapa sih kayak gini? Ya aku mah bukan pakai keinginanku ya, orang aku bilang. Iya kan tinggal bilang, gak bisa. Dia ada lowongan bagus di sana. Gak ada lowongan, gak penting, enggak. Gak penting apa? Enggak, yang lu tuh emosi malam-malam. Entar yang enggak sih, apa yang. Apa sih orang? Ngapain lu kok beli? Enggak, udah ganti bajunya tidur. Kamu yang tidur. Enggak, kamu aku yang tidur. Iya, tidurnya bareng sama kamu. Kamu yang tidur. Enggak ya. Barengan sama kamu. Ya udah antar sampai depan. Ngapain lagi sih antar sampai depan? Enggak, sekali enggak. Yang dari waktu itu aku udah nyuruh kan. Yang benar enggak usah disaut-sautin lagi aku. Enggak. Kenapa sih kamu gak ngasih aku kemana-mana ya? Lagi kamu nanya kenapa? Lagi kamu nanya, lihat ya keadaannya gimana? Kenapa? Iya aku tahu kamu hamil. Ya udah, tunggu nih sampai lahiran baru kamu boleh kesana kesini. Usah kamu untuk perhatian. Cepet lepas. Bilang belum gak? Ayang. Aku mau ngomong sama anak, kamu gak ngasih? Gak! Kamu gak pernah nanya ngomong. Kalau kamu mau pergi, dia kamu Aku mau pergi dulu. Aku mau pergi.
lama kamu udah ngasih tahu ya. Aku lu dari baru tadi aku dikasih tahu tuh langsung nyiapin koper. Enggak, ngapain kamu enggak bilang sama aku? Kamu tidur jam berapa? Iya, kan lu bilang sama aku. Ya udah sekarang aku bilang, enggak. Aku mau ke Singaraja. Enggak, udah malam satu, udah malam. Kamu mau ninggalin aku kayak gini juga bulan lagi. Udah enggak? Udah ganti bajunya Bu. Ini kenapa bajuku dibuka? Iya, biar kamu bubuk. Udah, nggak boleh pergi kemana-mana. Ini dari tadi tak lepas ya? Lepas toh. Si koper. Ya kan aku mau 3 bulan di sana, baju-bajuku semua udah termasukin. Terus kamu sama siapa di sana? Aku sama Pak Emang di sana. Bohong, kamu nanti kamu selingkuh gimana? Ya kan nggak tahu nanti. Tahu gimana? Cukup. Iya. Kamu ninggalin aku terus kak, pengen aku sama siapa? Pengen apa? Kalau kamu pengen kamu sama siapa? Masa video call ke orang pacaran? Gak mau? Cepet. Udah, keluarin tuh. Besok aku aja yang ngelapin. Pokoknya sekarang gak ada kemana-mana. Ngerti gak? Dikasih tahu tuh yang bener. Jangan Udah. Iya. Enggak pergi kan? Ya satu bulan aja. Enggak. Kamu mau apa sih? Ya aku udah siap, tinggal berangkat. Kamu apa sih? Bubuk. Enggak. Enggak, bubuk sini. Mau tak bubuk? Aku udah gak punya tenaga. Cepat. Apa? Saya lempar kopernya. Cepat buka. Tidur. Aduh, yang aja. Ya, terserah kamu. Pergi-pergi dah sana. Pergi-pergi dah sana. Pergi sana kamu. Tolong kembali lagi. Lebih aja dari 3 bulan, gak apa-apa. Lana pergi. Cepat. Apa sih? Jalan. Apa sih? Aku balik lagi, aku gak mau. Dong. Enak ya. Nanti sama mama aja. Ya udah, aku berangkat. Aku berangkat. Ya sana, aku sampai lagi. Dadah.